sepanjang bulan ini selalu dalam berkat Tuhan. Dan juga berdoa untuk kesehatan kita masing-masing, berdoa untuk kaum keluarga kita. Kita juga ingatan berdoa memohonkan penyertaan Tuhan dan Bunda Maria dalam karya aktivitas pekerjaan dan keluarga. Dan juga mengucap syukur kepada Tuhan dan Bunda Maria atas penyertaan dan pendidikan anak-anak. Dan juga berdoa memohonkan keselamatan jiwa untuk Ibu Lili. Semoga dianugerahkan keselamatan jiwa. Dan sekarang berdoalah para saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini dan kemuliaan Tuhan dan sesuatu kita serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pandanglah cinta kasih membara putramu yang hatinya terluka oleh dosa-dosa kami. Kami mohon sudilah menerima persembahan sebagai pupuli atas dosa dan kesalahan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami, kami disucikan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang terpanggil nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafatmu Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Saya Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masuk ke dalam kegelapan,
dan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Berikan kehidupan kami kepada kami semua yang akan menyambutnya. Tuhan Kristi, Semua Kristi, demi Allah Kristus, demi Allah Spirit Santo. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah. Akan mengalir aliran-aliran hidup. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami sekalian, dan Engkau menunjukkan kepada kami dalam sakramen ini betapa besar cinta kasih-Mu terhadap kami. Maka kami mohon, kebarkanlah cinta kasih-Mu dalam hati kami. Semoga kami selalu Kau tarik kepada Putra-Mu dan menaruh cinta kasih kepadanya dalam diri saudara-saudari kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah saudara-saudari terkasih, kita hening sejenak, kita memberikan penghormatan secara khusus kepada Sakramen Maha Kudus pada hari Jumat pertama, dan lebih khusus pada hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Silakan. Memberikan penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus, dan kita mohon berkat melalui Sakramen Maha Kudus ini. Kita buka buku halaman 3. Tuhan, saat ini kami siap menerima berkat daripada-Mu melalui Sakramen yang Maha Kudus ini.